Halo semuanya, selamat datang di channel kita, Ayo Main Indonesia. Apa kabar teman-teman hari ini? Di tengah wabah COVID-19 ini, kita berharap semoga wabah pandemi ini semoga cepat berlalu dan semua bisa kembali normal seperti semula. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih? Jadi tadi kita dapat kiriman dari teman kita, yaitu dari Iofood. Nah, ini Iofood, kalian bisa lihat di Instagramnya Iofood. Jadi ini adalah dorayaki. Ya, kalian semua pasti sudah tahu kan dorayaki. Jadi ada 3 varian isi yang datang ke kita. Ada coklat, ada green tea, sama keju. Kita mulai dari mana nih? Di sini sudah ada ketiga-tiganya. Jadi kita mulai incip-incip semuanya saja. Ini yang coklat. Ini yang cheese. Aku mau yang keju. Green tea. Oke. Langsung kita makan. Ini yang varian coklat. Enak kan? Coklatnya terasa banget. Aku juga nggak mau kalah nih, aku mau buka yang varian keju. Ah, kebalik. Ini mau ya buka yang varian keju. Ini higienis banget ya guys, sudah ada kemasannya. Plastiknya kuat banget guys. Nah, dari teksturnya bisa kita lihat dulu, empuk banget guys. Lihat isinya. Banyak. Coba kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enak guys. Empuk, rotinya empuk. Oke guys, sekarang aku lagi mau nyobain yang rasa green tea. Hijau-hijau matcha green tea. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai ekspektasi. Green tea-nya terasa banget. Enggak terlalu yang terlalu manis. Perpaduan rasanya pas. Jadi gak pingin enak ya? Enggak banget. Di Iofood tidak hanya memproduksi dorayaki, tapi juga banyak sekali macam-macam kue lainnya. Kalau kalian kepingin tahu, silakan kunjungi Instagramnya di Iofood atau di nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang domisili Gempol, Pandaan dan sekitarnya, kalian bisa loh langsung order saja ke Iofood. Gimana rasanya? Mantap. 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 Oke. Okay. Itu bisa bikin perut kita kenyang. Cukup sekian video dari kita. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe yang ada di bawah ini, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kita, dan kita juga terus semangat. Sampai jumpa, assalamualaikum. Bye.